Kemalakan hari ini untuk mata Dornar Bongdosuk juga di sana. Saudara Ihsan. Tarik ke belakang ke langsung 20 Nandar. Memindahkan bola ke langsung 17 Ihsan Saudara Dwi. Memindahkan bola ke langsung 13 Saudara Ijo. Tarik belakang Saudara Adana Hanus. Emang saja ke Rizky di sana ke Dwi. Kembali dulu menggosok bola. Mata Dornar FC menguasai 20 season. Ada Ijo di sana. Tercerahkan crossing bola ke dalam. Tapi halau oleh pemain dari Bintang Selatan. Ada Nandar di sana. Terlalu lama menggunakan bola. Sudah ombak bola. Saudara Iman. Iman menggiring bola melebar. Harbo lampak tertuju di sana. Saudara Dini. Dini. Cuma mencerahkan. Langsung diberikan dalam. Tapi halau oleh pemain Mata Dornar Ihsan di sana. Langsung ke dalam. Langsung striker di tadi. Tarik ke belakang kembali. Nandar kemudian juga di ombak pemain dari Bintang Selatan. Harbo lampak bola. Saudara Iman. Coba mengecoh pergerakan ada Nandar merebut bola. Matador FC kembali. Rizky melancarkan serangan di bola lebar. Salah umpan nampaknya. Coba dibiarkan saja lemparan ke dalam. Saya dimiliki untuk Bintang Selatan. Baru serangan kembali di sana. Bintang Selatan kembali ke dalam. Heading keluar saja dengan baik. Ada Rizky. Kembali Bintang Selatan kembali mengundur serangan. Narkustika di sana. Terbayang oleh saudara Ijo. Narkustika otak hati bola. Ada Rizky di sana. Terlalu lama megang bola Rizky. Nampaknya tendangan bebas yang dimiliki untuk Matador FC. Saudara tendangan bebas dimiliki Matador FC. Langsung tosut jauh ke dalam. Kembali Ivan. Itu dimasukkan ada maksudnya. Oh, nampaknya pelanggaran bola. Mencolong eksekusi bola. Ambil ancang-ancang. Lebar ke saudara Ijo. Langsung blessing. Nampaknya pelan saja di petik manis. Sampai gagal saudara Adek. Kembali Bintang Selatan Iqbal. Kiri bola melebar nomor 3 di sana Gius. Gius tarik ke belakang El Capitano. Kembali melancarkan serangan Iqbal. Memindahkan bola ke nomor 4 saudara Dinin. Dinin ke Iqbal El Capitano Iqbal. Seperti halau oleh Dwi. Di antisipasi dengan baik pemain dari Matador. Dwi juga ke dalam Iqbal. Melebar di sana. Tidak melihat rekan dengan Bintang Selatan. Balik kiri bola melebar nomor 4 Dinin. Bintang Selatan langsung ke dalam nomor 13 Glenn. Glenn coba mengirim bola cukup cepat di bawah yang baik saudara Rizky. Kembali gol dengan Rizky di awal tangan bola kembali Glenn. Shooting melebar. Berkembang melebar di kontrol bola. Mata garansi ada Rizky tertuju. Balik Rizky. Ada satu dengan Dwi. Dwi coba mengirim bola ke belakang saudara Ijo. Mata Dorensi, Ijo langsung bola umum ala event tertuju. Dihalau, kembali Mata Dora ada Papa Kamil. Kembali Papa Kamil. Bintang Selatan pilih, coba mencari rekan. Memindahkan bola ke sebelah kiri, ada Gius. Kembali Gius mana ke Dilin, Dilin langsung ke dalam. Anahong 14 di sana Imam. Coko Drogo Imam tarik belakang. Dihalau oleh Umbang Sedar Nanda. Lokasi langsungnya di sana coba dikejar ya dari Hanus. Nampak. Langsung berbola lebih pemain dari Bintang Selatan melebar ke Glenn. Kembali Glenn menguasai bola tiba ke dalam ke sang striker di sana. Kembali Gius Bintang Selatan. Gius sudah melewati dua pemain. Gius cukup baik. Kembali Bang Rossi di blok out saja. Kembali dengan Poisson untuk Bintang Selatan. Coba dilakukan langsung kiri bola jauh ke dalam heading di sana. Ada Ijo, sabu versi jauh ke dalam. Ke Papa Kamil tertuju di sana. Kembali Papa Kamil ke Ijo. El Capitano Iqbal coba menghalau bola Ijo. Kembali Gius, kembali jauh ke dalam. Nomor bola tiga di sana. Kiri bola heading ke dalam. Rike, kembali di El Papa Kamil langsungnya ke Ijo. Ijo, warna petugas ada apa yang sudah Iqbal. El Capitano serang berjajar pemain dari Bintang Selatan. Bawa bola dan fungsi yang sama. Nomor salah lompar kembali ke petugas saudara Ijo. Kembali Mata Bola FC Ijo. Pendek saja ke Dwi. Rizky. Rizky sudah mencari rekan. Kembali Rizky langsung ke dalam. Ada Nanda di sana. Gocok bola. Ada
Matador FC di Sarjana yang ringki. Dipotong manis saja oleh Kapitano Iqbal sampai ke bintang selatar ke Glenn. Glenn ke Iqbal kembali. Sampai jodoh ke arah Fusia Jepara. Langsung lesing bola dalam Rahedi. Lalu diremas kembali dengan baik oleh saudara Bule. Kembali dihalau oleh saudara Rike. Ada kontrol event. Ke Rifki di sana Matador FC. Sampai ke bintang terkait. Rifki yang terkait oleh saudara Bapak Kamil. Kembali Bapak Kamil. Kembali di bola tersebut. Bola dari saudara Kedui. Kerana dimiliki untuk bintang selatan. Kembali Glenn, dia dengan Rifken, ada Bapak kami. Napa doa ke Dewi di sana? Dia pendek saja ke Rifki. Rifki mencuri bola ke dalam. Saat Bapak kami, ada Iman. Bapak kami salah umpan kembali. Ada Nana di sana dalam berikut bola ke Bapak kami. Mengocok bola mau kembali Bapak kami. Terlebar ke, nampak Gahon memutar. Ada Rifki di sana. Dipotong saja oleh saudara. Pilih, ada Glenn. Kembali rancangan sana, balik di blok. Imam lebar ke Glenn, tersarikan, tarik ke belakang ke Dilin, jauh-jauh ke sebelah jauh ke dalam, namun sembilan di sana bule, dia dikasih dengan baik suara Izu, kembali Imam cukup cepat, merebut bola dari suara Izu, kembali Izu, selalu ada Nandar tertuju di sana Nandar, telah mencari rekan, memindahkan jauh ke dalam, ada Riken, ada Dewi tertuju Matador FC, kembali menyerangan, Dewi sabdua dengan Rifki, bola-bola pendek coba dia beragam, dihalau oleh saudara Dilin, ada Rifki kembali merebut bola, bola dengan saudara Dilin, kembali bintang selatan, ada Glenn di sana, Glenn coba menggerakkan bola, melompat ke bola, kembali Glenn bintang selatan, kembali Glenn, tunggu bola ke dalam, bule, satu dahil yang dikisar, apa yang terjadi, kembali saudara Riken, kembali ada Dilin di sana, mencari ke bola jauh ke dalam, Imam Jatono, hampir-hampir saja terlalu beresiko. Kembali kenangan gawang dimiliki untuk Matador FC. Lalu Riken mengontrol bola Matador FC. Mengontrol bola mende saja ke Rifki. Rifki cuma mencari rekan. Satu dua dengan Nandar. Nandar kiri bola melebar ke Papa Kamil tertuju di sana. Kembali Papa Kamil. Otak-otak bola. Satu dua dengan Rifki. Dipotong dengan bola pemain dari Banten Selatan. Ilang ke bule. Bule terlalu otak-otak bola. Kembali bola kiri malah jauh ke dalam lebih dekat saudara Dwi kembali ke Glenn bintang selatan Glenn itu semula jauh melebar ke Imam di sana kembali Imam coba mengirim bola tarik pendek saja kembali ke bola tapi ini sama sama terjadi di halau dengan penuh Riken kembali Riki serang ke bola terlalu atas dan Nandar memegang bola sebenarnya ada berancangan Riki ada Ivan ada Dwi di sana kembali Ivan mengotak-atik bola Dwi terjadi halau oleh Glenn masih Dwi mengotak-atik bola terlalu lama lebar ke dalam untuk bintang selatan lebar ke dalam dimiliki bintang selatan lebar ke dalam ada Iman tertuju di sana Iman terjadi halau oleh Bapak kami kembali center back bola jauh ke dalam Ken kembali bintang selatan bule heading keluar oleh pemain Matador ada Imam kembali bintang selatan Imam ke bule dihalau oleh saudara Riken Kius tertuju lebar ke dalam untuk bintang selatan Rabang Wudu Selatan kembali Kius pendek saja ke bule bule heading melebar ke Kius Kius masuk ke dalam bola meninggalkan lapangan pertandingan ke dalam ini Dwi coba mencari rekan kembali Dwi tersuka dalam event kontrol dada Bapak kami tertuju coba di heading oleh Kius cukup baik kembali terangan ganti balik ke bola melebar ada Dilin heading ke dalam ada Glenn coba mencari rekan coba dibayang dia baik oleh pemain dari Matador ke Dilin pendek saja ke Iqbal langsung ke dalam bule di sana lebih dari sampai jaga gawang saudara Herudin
Langsung saja Silver tengah, Papa Kamil kontrol bola ke Nandar-Nandar. Kembali Papa Kamil menguatakan bola. Bali meliuk-liuk Papa Kamil. Dan mencari reka mata Dora Zizu ke dalam ke Nandar melebarkan Dwi. Dwi coba mencari reka. Lari ke belakang ke Rizky. Rizky langsung ke dalam ke Nandar. Langsung lebar kembali. Umpan kesalahan Bali dilakukan. Ada Gio Zizara kembali bintang selatan menguasai bola. Besok bola tengah bule tertuju. Boleh coba dua bola Hedia Rizky. Ada Glenn, Imam. Kembali bintang selatan sampai juga kembali Imam. Tengok kembali di sana dan jadikan Bali Imam, gocok bola Imam. Diblok keluar oleh Ijo. Tinggal luar saja dari Iqbal Al-Kapitan. Langsung dinyatar Bali wajah. Hampir melakukan kesalahan sampai jaga gawang. Glenn tadi kurang cepat nampaknya dari sampai jaga gawang. Kembali Dwi di sana, mata bola FC. Dwi langsung kirim bola ke dalam. Salah umpan, diblok keluar saja. Kembali Abdalong, Abdalong melebar ke Dilin. Dilin cuma carikan ke Iqbal Al-Kapitano bintang selatan. Bale Al-Kapitano ke Glenn. Sama dihalau Richard lebar ke dalam saja. Dan Nandar, tidak mudah aman. Langsung dalam hilang ke Glenn. Sama dihalau oleh Dene Hanes. Bali tenangan tuh, tenangan gawang saja untuk malam. Bali Iqbal Al-Kapitano ke dalam kembali. Iqbal tertuju, dihalau dengan baik secara Ken. Sang center back senior yang dimiliki bintang selatan. Ada Dwi sama dua bola Imam. Gapong kembali memberikan soal Dwi. Dwi sang kocok bola. Kembali Dwi langsung tusuk ke dalam. Dia blok keluar oleh saudara Apong. Kembali lebaran ke dalam untuk bintang selatan. Kembali Ken melebar ke Dilin. Dilin memindahkan bola jauh ke Imam. Coba dihalau oleh Ijul mata dari FC. Ijul ke dalam ke Papa Kamil. Papa Kamil coba mengirim bola ke belakang. Dihalau dengan baik saudara Imam. Imam kembali mengecoh pergerakan dari saudara Papa Kamil. Kembali melebar ke Iqbal Al-Kapitano. Langsung melebar ke Glenn. Kembali banyak kesalahan umpan tadi terpotong serangan. Kembali lemparan ke dalam dimiliki Matador FC. Ada Ivan tertuju tarik ke belakang. Ada kembali Riken. Riken tusuk jauh dalam nampaknya. Umpan kesalahan kembali dilakukan. Tendangan gawang saja untuk bintang selatan. Lemar kembali sana Dilin. Bintang selatan melancarkan serangan melalui saudara Dilin. Langsung ke dalam dihalau oleh Rike Matador FC. Rifki ke Dwi. Dwi ke Nandar. Nandar ke Bapak Kamil. Tarik ke belakang ke Isu. Isu coba mencari rekan. Ada Rifki kembali Matador FC lancarkan serangan. Rifki tutup oleh jauh ke dalam. Jadi heading keluar dengan baik secara Gius. Nampar FC. Isu tutup oleh jauh. Jadi sampai jaga kembali Dilin, lebar ke Glenn, Glenn coba dihalau Rizky, ada Nandar, Nandar tarik ke belakang ke Rizky, Rizky coba mencari rekan mata dari Rizky belajarkan jalan, langsung ke dalam ke Nandar, salah ujian Nandar, ada Rizky yang berada di belakang Iqbal, El Capitano di selatan menyusul serangan. Bali Iqbal, sang El Capitano, pendek saja ke Dilin. Dilin coba menghalau bola. Yel bola terjadi di sana, Dilin buat bola lebaran ke dalam dimiliki untuk bintang selatan. Matador FC. Langsung segera dalam kembali, ada Rifki di sana ke Dwi. Rifki, kembali Rifki, terbelah pada Papa Kamil. Papa Kamil coba menguatak atik bola. Dan yang saya dikenan, Nandar menguatak atik bola. Dan Bali mengontrol bola. Bali Imam bintang selatan cukup baik pergerakan saudara Imam lewat 2-3 pemain. Ada bola terlebar ke Glenn. Kembali kesalahan kontrol bola Glenn. Lemparan ke dalam untuk Matador FC. Langsung saja ke Rifki. Rifki ke Dwi. Dwi melancarkan serangan Matador FC. Melewakan suara Bapak Kamil. Lewakan 2 sotik langsung. Kalau diblok keluar saja Riken. Langsung crossing ke dalam Nandar. Kontrol
udara dihalau oleh Gius bintang selatan, ada Apel. Bali hijau gol boleh jauh ke dalam, ada Iqbal El Capitano, ada bule tertuju. Mata Behdi keluar saja kembali, Rizky menguasai gol bola. Mata Dora ada Rizky, kembali Rizky tuju bola jauh ke dalam Iqbal. Lu berdala sampai gagal, ada di petik manis saja. Langsung ke pikir bola jauh ke dalam, bule tertuju. Dihalau dengan El Capitano, ada Nehanes, ada Gius kembali jauh bola. Ada Apel, kembali bintang selatan Apel. Otak hati bola diri dengan bola oleh Sudar Rizky. Cukup cepat Rizky dihalau oleh Iqbal. Kembali terlalu lama menggocek bola. Hebat ke dalam untuk Mata Doretti. Kembali Nanda shooting langsung. Mari kita selatan melancang serang. Melebar kembali ke Glenn. Glenn dalam gurung bola ke dalam dihalau dengan Iqbal. Terbaik Rican dibola ke dalam ke Bapak Kamil. Bapak Kamil coba mengecek pergerakan pemain dari Vita Sati. Boleh jauh ke dalam. Dihalau oleh Gio Sihan. Apa yang terjadi? Dihalau dengan bawah sudah Dili. Kembali Iqbal. Ada Dili kembali Vita Selatan. Belajar serang Bali. Bali Dili. Coba mencari rekan. Bintang Selatan. Bintang Selatan. Salah lompat. Kembali Rizky memajukan serangan. Ada pemain. Di babak pertama dan kita akan kembali di babak kedua. Skor imbang masih 0-0. Termoni, kami informasikan bahwa besok kita libur dan akan bertanding di edisi Lusa tanggal 18 September 2022 di partai pertama Pendekar Sari akan berhadapan. Dengan sang tamu bintang selatan atau Odi Selatan, di mana kedua tim di babak pertama tadi bermain imbang 0-0 di babak pertama. Ulang tahun siar, Lalu pemenangan bintang selatan melebar ke Gius. Gius coba mencari rekan. Tarik ke belakang ke Ken, center back yang dimiliki bintang selatan melebar kembali ke Gius. Gius melayang kiri bola ke dalam, cukup cepat pergerakan Gius. Lebih dekat saudara Ijul, sapu bersih bola Ijul. Ada Rizky di sana, kembali Rizky melebar ke Nandar. Tarik ke belakang ke Ijul, Ijul crossing ke dalam. Dihalau oleh Kapitano Iqbal, kembali Riken, melebar di sana. Ada Dwi, Dwi coba mengecoh bola. Kembali Dwi, langsung ke dalam Bapak Kali yang kembali. Rizky Bali mencari rekan mata Doresi Rizky. Dua bola dengan Glenn coba mencari rekan. Direbut saja dengan baiknya saudara Imam. Imam tarik belakang Iqbal El Capitano. Mencari rekan El Capitano dua ke dalam ke bule. Bule dua bola heading dengan Rizky. Kesapu bersih keluar saja. Tahu serangan di mana Iqbal. Tarik bola lebar saudara Nandar. Kembali kesalahan umpan dilakukan. Bali Nandar menggiring bola pendek ke Rizky. Rizky ke Dewi. Coba mencari rekan Dewi. Tarik bola satu dengan Nandar. Tarik belakang. Menyanyiakan bola, ada Ijul di sana. Kesalahan umpan Ijul. Di rumah mereka ada apa? Hampir saja. Ada Imam kembali. Kita serangkan. Shooting langsung. Dihalau dengan bayi Rikin. Tandangan gawang saja. Bapak kami, saya menjarakan. Saya dicekeso saja ke Dwi. Dwi coba pergi, boleh ke dalam. Dihalau dengan bayi Rikin. Langsung ke dalam. Apa yang disapa bersih oleh saudara Ijul. Dua berakhir El Capitano Iqbal coba melindungi bola. Bali Iqbal salah umpan. Nampaknya lemparan ke dalam saja untuk Mata Dora FC. Kemudian ada Rizky. Kembali Rizky membangun serangan juga ke dalam Iqbal. Iqbal coba melancarkan serangan. Tarik ke belakang jauh ke Ijul. Ijul coba mencari rekan. Lebar kembali ke Demi. Kembali Rizky. Rizky ke Nandar. Kembali Mata Dora. Nandar cukup cepat. Saudara Nandar menggiri bola ke dalam. Lebar ke Rizky. Salah umpan kembali dilakukan. Ada Abi di sana. Demi Bali Ijo lemparan ke dalam dimiliki bintang selatan Imam. Bali Imam direbut oleh Tetes. Kembali Imam melakukan serangan dengan Tetes. Tetes kembali di sana lagi. Gelaran diri saja dan disepati dengan baik sampai gancar. Pemain dari Mata Doresi dihalau dengan baik oleh Serkan. Kembali ada Dwi di sana. Masih Dwi coba kiri bola melebar ke Rizky. Rizky
melihat rekan saya. Kalau bikin ada Dwi, kembali Dwi melebar, Rizky dalam game ke dalam. Ada sama kami tertuju di halal dengan tegak pemain dari Kuman Selatan. Iqbal oleh Kapitan sudah ke dalam. Imam tertuju, jadi bayang oleh saudara Rizky. Kembali Rizky tarik belakang. Kemudian saudara Dwi, Matador FC. Bali Dwi lebar ke Nandar jauh gecok kotak kotak bola Nandar dari belakang ke Rizky jauh rekan Bali Rizky langsung buah bola melebar insan tertuju baik bola dengan Gius cukup baik Gius menghala bola mengontrol bola saudara Imam bintang selatan kembali menuju serangan Bali Imam melebar ke Iqbal Iqbal jumpa ke dalam dua dengan Rizky lebar ke Iqbal disapu bersih keluar saja Bali Iqbal dua dengan Gius cukup baik Gius menghala bola dulu ke dalam Imam tertuju disana bintang selatan kembali kembali Matador Bapak Kamil sudah menyusul serangan kembali Bapak Kamil melebar ke Nandar lebar ini tertuju di sana di halau Giu di sana melancarkan serangan cukup cepat Nandar lebar ke sana tangan saya di belakang Bali Glenn cukup tenang pemain dari bintang selatan menguasai bola ada Gius melebar ada Nandar langsung ke dalam dipotong manis saja Gius lebaran ke dalam untuk mata direksi Bali ada Dwi tertuju di sana mata direksi bola ke dalam sapu bersih oleh Gius lebaran ke dalam dimiliki untuk mata direksi nambah pelan dengan Imam ada Rizky Bali Rizky dua dengan Imam dihalau dengan Bangal Bintang Bintang Selatan PT PSG Iqbal langsung ke dalam Imam tertuju di sana salah umpan dipotong manis saja dengan baik kalau pemain dari Matador FC Rizky cukup cepat yang kiri bola dihalau oleh saudara Iqbal dilepung manis saja oleh saudara PT melebar ke gelen tarik ke belakang ke siling dilepung dengan serangan ini Hanis kirim bola ke dalam ada Rizky kembali ke Isen dihalau oleh Iqbal lembaran ke dalam untuk Matador FC kembali Imam bintang selatan melancarkan serangan melebar ke saudara Glenn tarik belakang ke Bilin balik Bilin memindahkan bola ke El Capitano Iqbal mengontrol bola tujuh langsung ke dalam diantisipasi saya Bung Hanis ini Hanis kembali Kius ada Papa kami sudah mencari mereka langsung ke cukup baik Ken lemparan ke dalam dimiliki untuk mata Doros kembali Dwi cuma melancarkan serangan langsung ke dalam bisa bukan Ken kembali Ken membuang bola kembali bintang selatan oh gelap coba dikejar oleh Demi Hanes lalu Demi Hanes coba mencerahkan mata Doros lebar di sana Papa Kamil menguasai bola dihalau oleh Glenn kembali Papa kami, tenang saja Rizky di seberang bawah oleh saudara Tepeng dia dengan Papa kami kembali ke lem melebar di sana saudara Apong tarik belakang ada Iqbal oleh Kapitano di samping bersih dari Riken kembali Nandar dia dengan Iqbal dihalau dengan bawah saudara Iqbal sumber kejar lembaran ke dalam dimiliki untuk mata dari FC Glenn dia dengan Riken ada Rizky di sana kembali Rizky di bawah ke dalam Papa kami ke Iqbal kembali Papa kami melawan di seluruh tekel saja dengan baik saya terbaik dengan Nandar, dua dengan Imam masih Nandar, salah umpan ada Tetes, bintang selatan menguasai bola di belakang dalam kembali Apogel, Tetes dihalau saja pemain dari Matador FC, Iqbal kembali El Capitano, bintang selatan melebar ke darah Iman sudah keling nampaknya salah antisipasi kembali Rizky ke Nandar
Bandar langsung ke arah gawang. Dihalang saja kembali serangan gawang dimiliki untuk Bintang Selatan. Hampir melakukan salah kontrol bola kembali hijau. Salah umpan hijau. Diberikan serangan Kius. Kembali Kius. Dua Kius di sana. Dua bola pelanggaran. Nampaknya tendangan bebas saja dimiliki untuk Bintang Selatan. Kembali tendangan bebas saja untuk Bintang Selatan. Nomor jawab dalam Riken. Heading keluar Riken, Papa Kamil tertuju dia dengan Gregelin, pelanggaran, balik terangkan bebas dimiliki Matador FC, Bintang Selatan dari Bintang Selatan, saudara Glenn, kembali Glenn dihalau saja, dia dengan Nandar di sana, pelanggaran. Bola tenangan bebas dimiliki untuk Bintang Selatan. Selatan, Kapitano, shooting yang terlalu deras yang berada dalam untuk Matador FC. Langsung dilakukan Firman Jabar Balang, dihadir keluar oleh Tetes, kembali Rizky, dihadir oleh Sebar Tetes, kembali cukup baik. Bisa Selatan, jalan-jalan serang balik, jalan-jalan Tetes di sana. Kembali, langsung ke dalam ke Apung. Kembali Apung mengecoh, diberi antar sinar Rizky. Lebar ke Darby, kembali Matador FC mengecoh ke tertinggalannya. Lebar dipotong dengan baik, dihiara Iqbal, lalu Kapitano Iqbal. Namun bersih melebar ke Apung, di awal dua sinar Iqbal. Salah kedua kembali Bima, tertuju di sana. Kembali Iqbal, mencari rekan Iqbal. Matador FC, Iqbal, mencari rekan Iqbal. Kembali Apo serang bagian serang pemain dari Bintang Selatan dengan hijau. Kembali Apo cukup baik dari Apo dengan hati buat pemain Apo dilakukan Gius. Kembali Gius 1 meter. Oh, hampir melakukan salah sama menjaga bola bunda kembali serangan balik kembali lancarkan dari mata Dorasi. Bapa Kamil lebar ke saudara Rizky disambut keluar dengan baik Ken. Cukup baik penampilan saudara Ken sejauh ini menghalau bola dari Nanda Kruzi yang dikasih Lagius kembali gol. Cukup baik Ade langsung dilakukan kembali jauh ke dalam kota saudara. Disapu Persi oleh Dimas lebar ke dalam untuk Bintang Selatan. In Matador FC melancarkan serangan melebar ke Rizky. Rizky dalam kiri pada jauh ke dalam Rizky. Langsung melebar diantisipasi saja kembali ada Nehane. Kembali Papa Kamil mengocek bola. Balik tarik belakang ke Ijul. Ijul ke Dwi. Dwi Ijul mengacak bola tarik belakang ke saudara Ijul. Dan dilakukan. Terpotong serangan. Matador FC kembali menguasai bola Dimas. Lebar di sana Diling. Pelanggaran terangan bebas saja dimiliki untuk Matador FC. Kembali ditutup manis saja oleh sampai jauh gawang Hairudin melebar. Ada Nandar. Ada ke belakang Nandar ke Dimas. Disapu versi keluar. Lebaran ke dalam dimiliki untuk Matador FC. Lebaran ke dalam di jangan mencari rekan. Kiri bola ke dalam. Keluar saja kembali Bintang Selatan menguasai bola. Lebar di sana. Kembali. Kontrol bola. Lebaran. Lebaran. Untuk kedua kalinya, bukanlah gawang. Cukup baik, Bruno atau Sembilan, Bintang Selatan. Kembali ke bangun serangan Matador FC. Berlebar di sana, Ijul. Yang lebar ke dalam. Hati-hati calon pengantin, langsung buat bola jauh karena gawang. Iman dihalau dengan bayar Kapitano Iqbal. Kali dua bola terjadi di sana. Dimas, Dilin, melebar Dilin. Kembali, kontrol bola Glenn. Cukup baik ya, Tetes. Dihalau, nari-nari. Nomor 7, kembali ke bangun serangan. Lebar di sana, ke Bapak Kami. Langsung karena gawang. Bola melebar saat terangan pojok milik untuk Matador FC. Serangan kerasi bola jauh ke dalam. Salah umpan. Balik dua bola, ruang sapu versi bola Bintang Selatan, ada Ijul tertuju di sana. Balik Ijul, kirim bola ke dalam ke Rizky. Balik Rizky ke Nandar, Nandar ke Rizky, lebih dekat
kecil, satu versi ke dalam. Ada Tetes, kembali Tetes langsung ke dalam. Atau Imam, cukup bagus dari Imam di sana. Tengah hati bola. Tali Imam, 1-2 kembali Imam. Belum habis, dihalau saja oleh Kapitano Nadar. Kembali pada kami, sayang. Langsung dilakukan. Iya, kami selama satu kemenangannya Bintang Selatan, Rabu Kudus Selatan. Dan kami terima kasih ucapkan untuk Matador FC atas partisipasinya dan kerjasamanya. Selamat jalan dan sampai jumpa. Ya, bagaimana untuk kedua tim yang bertanding di partai kedua, agar dapat memasuki lapangan pertandingan. Pintu masuk berada di sisi sebelah timur lapangan pertandingan.